yel-yel segala, ada tim kampanye, ada jurkam. Tapi ini saya hanya seorang diri, memang apapun ini keluarga, dan ini kita pertemuan keluarga. Dalam rangka saya menyampaikan kepada Bapak Mama bahwa dalam pemilu anggota DPRD yang akan datang tanggal 17 April ini, saya salah seorang yang maju sebagai calon. Baik Bapak Mama semua, sebelum saya menyampaikan hal-hal yang berkola, jadi saya baca hal-hal yang akan dikerjakan dalam tahun 2019 ini dalam persidangan DPRD yang sudah dilaksanakan. Kurniara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Anara di Katimara, yaitu era tali ikat rumput laut per unit buah bahara sampan fiberglass warna buat di aluminium anak gue buah bahara para-para penyemuran rumput laut rumput laut 10 unit buah di lemah bahara. Dan itu hari-hari paham rejua ada lebih minggu gue ini penting yang menurut gue ini paham rejua jadi tidak tahu dia berada apa berapa ini nanti ada perkosaannya. Kemudian tumpuan ini kemudian dulu ada pernah dulu lalu unit paham rejua lima pukat pupuk organik cair. Nah, saya tidak usah karena kita bikin air ini pemengamar para jadi saya tidak usah bahas ini awal juga pembangunan rumah mesin tambak garam anak gue Pak Madumadi dan gue Pak Lopahede kemudian di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga penyediaan AP dalam 3 paket yaitu PAUD Tuna Israel, Dinas Harapan, PAUD Hadayan 2 program wajib belajar 9 tahun tentang penambahan ruang kelas sekolah 5 ruang SD Gunung Jati 1, 2 ruang SD Guri Munaru, 2 ruang SD Negeri Melie Sabtu Ruang pengadaan buku-buku perpustakaan pada walang-walang pengadaan nuklir 13 paket SD Guru Munaru 3 paket SD Inpus Melie 3 paket SD Negeri Gondalu 3 paket SD Negeri Pulau 64 pasang penyerang ini rugi nih rugi nama ini belum mengawaki jalan itu belum tetap orang ini. Sekarang tahun mulai TPS, saya lebih kampanye baik, lebih baik cara sosialisasi begini Bapak Mama supaya jangan rugi, ya, daripada saya jual obat. Nah, bukan hari itu hari-hari, ya, bukan hari ini Pak Meja Pak Dara TPS ini, bukan beli, ya. Nah, saya mau kore hari. Ini kore pernah hari ini. Ini yang kena huri suara ni. Ah, ada kami yang ada. Ada juga pengaruh mana nak? Ada mana pebu dia pengaruh. Kau lebih nara. Pengaruh bagi apa ni? Nah, kahre ni, mana ni? Hari-hari kartu suara tu mana ni? Kabupaten, provinsi, DPR RI, mana ni? Kau mana? Ah, mana lah? Nah, dengan minggu kahre ni ni, urutan pertama hari-hari lah usah dulu ni sah. Ni apa nama apa? Apa gare? Nama dia apa? Ah, hello, apa warga? Nama dia apa nari? Ali. Baiklah, aku di pare lapangmu ada bukan berdi, bukan. Nenek apa yang kita akan apa? Apa aja apa kita akan perang? Di perubahan ini apa jalan? Nama apa jalan? Pada nama apa warga nari? Marayana pada berdua.
ahli hari ini namanya Tanah Gaba Bega, ya. Ini apa nomor 2, Ruben Kaledipa, ya. Nomor 2, nomor 2, Helio Bega Bega, ya. Helio nomor urut. Nomor Ahidi Dimus Biha Jami, nomor 2 Ruben Kaledipa, nomor 3 Rahel Rivu, nomor apa? Isak Hurlepa, Rivu Lepa, nomor 5 Fiani Buki, nomor 6 Bernabas Owikitu. Ini ada urutan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada uwe. Boleh taga murid lain nga ya, kita ini mau nga, para huru ya tabur dengar, ya para huru ya lapak ya boleh tabur, boleh tabur kita kapan huru ya boleh. Nah. Aku, nadu urut ini mau tapi entah saya, ya apa ya, mungkin Ibu Rahel, apa namanya lebih deh, apa namanya telur deh, Ibu Rahel. Karena bukan hal ini. Tapi lagi pilih ya ilmu, nomor 2 ini. Nah, tapi lagi ada upah nama gaul yang namanya. Oleh tak buta, tak upah nama ahi, tak upah nama 2 oleh menari. Ya, tak upah nama 2, tak upah nama telur. Tak upah nama, tak upah ahi. Nah, nomor 2, dengaran dari berkhalifah. Oleh tak upah nama 2, yang ada dengala. Tak pura-pura ini. Nah, aku yang mari-mari, oleh yang ada wala-wala, nomor ahi PKP urusan bertei, nomor 2 Gerindra, nomor 3 PDIP, nomor apa baga do gaul do wala mana baga ada lari. Segi lebih mah, ha. Dan ada memang ruai ahi partai berkarya nomor 7 pun hal yang berai mari. Boleh hal yang berai. Hal yang ada apa di dalam ave, Robi, ini partai apa ini? Ahi 2 3 apa? Ha, hal yang berai mari. Para apa Pak Barakara nama. Ha. Hello ye. Siapa tu? Nah, tu awal hari tengah aku memang kena kertara deh. Kita halang yang pilih, yang pilih halang. Turun kini suaramu ngahak. Bila ini suaramu. Bila ini ngasih suaramu. Satu suara Bapak Mama. Ya. Satu suara dari dirimu. Para tepahal itu menurut saya. Itu sangat berharga demi kelanjutan pembangunan. Di Republik Indonesia ini. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Kabupaten Samburejua. Dan di Kecamatan Harinalia agak ngurupi dur apa deh ina mahe aku lah TPS rupanya yang ke TPS di bagian tempat agama yang ngaram ke TPS aku ya mama dokuraela ina ina doweka dan pinggir yang anak hari apa yang ngerti Thailand ini deh lapor ke TPS ayo beli ngaram aku perori anak-anak ini gak ada pulang dari TPS. Nanti saksi ada di situ lah Leo. Aku boleh biar pernah ada pada TPS Anri petugas ini. Tapi lah tetap ori keluarga ni. Amerwai ya kahiri dari TPS. Benar eh? Eh? Mari. Aku lah TPS tetap uno mebiaya oleh orang-orang. Ini orang suara. Bapak mama hari-hari. Eh? Dari luar dekat ini perai pilihan ini. Paham rejuang. Bisa ada mahar atau maju tidak boleh kini ada mahar anggota dewan bersyukur ada mahar baru-baru dalam hidup anggota dewan itu nanti PDP ada dua Pak Yusang Pak Paulus ketua kemudian nanti Golkar saya dengan Marahu ini mali ada malu-malu ini pakai perasaan nah ada mahar enggak. Rabi mana dia pira ada mahara? Kalau orang bapak kantor bupati do dimu, sekda do liai, kepala dinas do apa do dimu pada walarai. Pira ada mahara? Do mahara hanya ada kepala bagian ni. Era pak komus moneke kepala bagian, era siapa ini dari mulia dari tanah Jawa satu, mengerti mulia Rovi siapa ni? Audima. Era dah hari ni dah putih tu minggu suatu. Tak ada rumah nama lebih dua orang. Mana pun ada dia adalah hari ni dah hak itu kepala dinas. Meninggal. Oh ya, tapi sudah meninggal. Aku pulang ke Demhar. Aku lihat anak-anak ini. Nah ini bagaimana kalau tidak ada? Jadi yang mengangkat nama Mehara ini
adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. Ketua DPRD hari ini periode lalu saya, wakil satunya Pak Paulus, wakil duanya Don Lado. Tahun yang sekarang ini 2014-2019 ini, utama kepengur hewan ini, yaitu ketuanya Pak Paulus Rebetuka, wakil ketua satu saya, wakil ketua duanya Pak Herman Kahong dari Nasdem. Jadi ada kebanggaan orang Mesara, ketua DPRD pada Paulus, wakil ketua satunya saya, Ruben Galipa, Ana Belungi, Ana Mahara. Nah ini kebanggaan. Pimpinan DPRD ini sejajar dengan pemerintah, bupati, wakil bupati. Sejajar, setara. Beda dong. Kecuali tidak boleh ramai di masjid ini badan. Di bukan mari ruangan depan masjid lalu. Apa yang kemampu ada dong? Nah, tahu-tahu hari-hari. Sama harap ada. Jadi tahu ini lebih amat, lebih apu. Lebih ini hari-hari hanya wega dan kata api. Ada urut dong. Kata ini nih. Nah, aneh ya, apa mau ada mau dimainin hati lemah. Ya, kita bahas pergi ke wegamu. Ya, oleh orang yang malah. Nah, ini kehalau orang jauh anggota Dewan dong. Kewaya. Nih, adi-adi di menabi. Pak Yusak. Mati kata api. Jauh udah pun ada lau ya. Yang jiwa nih. Aku kira apa tidak mau, pasti ada orang PDP di sini. Apa aneh lah. Pada kala ada malam hari kita uang kata api mu. Nah yang mana api? Bayu sama serobo. Kijara Pak Paulus Rapi Tuka. Kaya ayah ke Uno. Desa Madumadi, Desa Pekarro, Desa Guru Menaru, Desa Diako, Desa Daudu Basis PDP, La Paulus Rapi Tuka. Aku nulai deraga, Domelie, Lobohede, Nedae, Rame Due, Tanah Jawa, Maika di Mahalau ya. Bagi bagi. Bagi bagi, ada urut yang mata jadi. Kemudian, Nema terlihat ya, kalau mau ada wakilnya di DPRD sebagai perempuan, pilih mau berdiri mah. Ya, tiba gaya, ada uang gaya, Nema Ibrahim, Anda Melie. Dewa gabah apa sabu bar ada mai tua, mai tua juga calon ini. Memilih milih mana apa sabu bar? Orang ini mana kampanye lah DP, tu mai tua. Dewa apa yang ada? Dari dapat itu. Anak mana mau jadi? Nama diri kita umbele. Nama tak umbele, nama nak hujur di mana umbele? Nama umbele. Nama ni guru dah umbele, nama hari ini. Tadi apa namanya? Benar ya. Anak putih tu, ini namanya muda deh. Anak buahnya kan ayah nak ada udah ni. Angan orang ni. Aku, orang ini kimi ni apa ni dapat mama mahal yo apa ni. Rawi, hari ni kita tak ada amer mana mereka ni bangun dua lumi. Ada mana deh tak ada mari muda dah kerah. Kat ialah kota anak-anak SD. Ya ni. Abi bu, boleh perai-perai ngati partai wega mana? Rawi partai wega adalah partai itu. Bagaimana? Itu. Jadi saya tidak usah ulas lagi terlalu banyak tentang apa yang disampaikan oleh Mama Bebu tadi. Tapi satu hal yang pasti saya mau katakan kepada Mama, Papa, Mama semua. Kalau ada perempuan di sini, berikanlah juga kepercayaan pada kami perempuan. Tentu kami juga bisa berbicara seperti Mama Bebu ketika diberi kepercayaan oleh Papa Mama. Terkhususnya Mama Mama. Tetapi itu tergantung pada mama-mama semua. Tetapi satu hal yang pasti, kalau dalam rumah tidak ada perempuan, kalau datang dari mana-mana, mama ada makan apa? Bukan tanya di bapak, tanya di mama. Iya toh? Tanya di mama toh? Kalau kita datang dengan capek-capek, bapak mana makan? Anak-anak tidak mungkin tanya bapak, tapi tanya mama. Jadi itulah kelebihan perempuan. Ketika diberi kepercayaan pasti perempuan juga bisa berbicara. Kami orang Mesara ini biasa dengan kata tanya-tanya teman-teman. Jadi kita orang Mesara ini pasti dimana-mana akan berkincang orang leher. Begitu. Jadi tidak usah ragu pilih orang Golkar. Tidak usah ragu. Yang sekali lagi saya katakan, saya sendiri yang caleg saya rugi kalau sama Bebu tidak duduk. Itu hal yang patut kita catat. Tapi bukan berarti mama-mama dong. Tidak usah pilih kotong perempuan. Perlu juga kita satu kebanggaan kalau ada
salik perempuan, kalau ada anggota dewan perempuan yang duduk di sana, pasti aspirasi kita mama-mama kita akan perjuangkan apa yang menjadi keinginan kita perempuan. Bukan bapak-bapak tidak bisa perjuangkan keinginan perempuan, bisa. Tetapi ada hal-hal yang prinsip yang perempuan bisa perjuangkan. Saya tidak bisa omong terlalu banyak, karena saya juga belum jadi dewan, belum duduk sebagai dewan. Tentu kalau kita sudah jadi dewan, pasti banyak hal juga yang kita tahu, yang kita akan bertarik kepada mama semua. Tapi yang perlu kita pegang baik-baik, jangan salah pilih, jangan melirik ke sana ke sini. Partai bahwa Golkar adalah partai yang besar, partai yang benar-benar selalu memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi daripada masyarakat semua. Sekali lagi, jangan buang suara kita ke tempat lain. Kami ada 6 orang tadi, ada anak gaul yang biasa di Musmai Jami yang biasa disapa anak gaul, ada Bapak Ruben, ada saya, ada Ibu, ada siapa Yu ini, Isak, ada Ani Buki, ada Bapak Narwezua. Sekali lagi, jangan buang suara Bapak Mama di mana-mana. Pilihlah kepada kami orang-orang Golkar yang ada dari Dapil 3 Haumihara Rejua. Amin Bapak Mama semua. Amin. Mama-mama kita tahu mau pilih perempuan ke sonde. Pilih. Ah, kita tunggu nanti ya. Persen ada untuk perempuan ke mana? Ah, terima kasih. Dipilih pun kami berterima kasih. Dipilih pun kami tetap berterima kasih. Yang penting jangan lari dari orang Golkar. Yang terutama jangan lari dari Amabebu. Kami tidak ada orang lain yang bisa banyak bicara ke beliau. Betul kami semua ada mulut, tetapi yang kemana dalam. Begitu. Ah, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Helal Mamat Alotlo. Ketika kita menuju ke TPS tanggal 17, berdoalah dulu dari rumah. Minta petunjuk Tuhan, siapa yang harus kami pilih. Nah, saya yakin Tuhan pasti akan membuka. Pada lain, umat kehalan, umat kehalan, umat kehalan, umat kehalan. Hanya berdoa. Aku pasien, kalau aku pilih untuk menunjuknya, ingin berdoa berkali pasti dakwa. Pada perlu tak akan berlebih. Tak tahu nampak lagi. Saya tahu PDIP aneh ini nih Pak Yusak. Nah, Pak Yusak nomor 4. Keluar itu aku lagi. Bahwa ini. Jadi saya pakai terhari ini bersama tadi. Aku lupa jahil boleh kalem. Terus boleh hari. Ini gak ada Pak Yusak. Aku pulang aku lagi ini apa deh. Pulang aku pada berapa dulu. Pulang aku pada pereda. Pulang aku pada kalem berwala. Hanya himbungan satu pembah. Pasal hari. Ini kampanye yang begini. Kerana dia sudah kampanye terkafe hebat-hebat, apa? Itu apa? Kau terkhan juga, kau tadi. Lakon ke pernah. Lakon kerana, lakon. Kerana kita kalau nak kasih nara, lakon. Ini tidak boleh itu. Kau nara, kira, tidak boleh. Let harmony stay.